Oke guys, hari ini kita akan tes ya. Tesnya kali ini sangat berbeda ya. Kita pengen tahu sih, bagaimana sih kekedapan kabin new expander yang terbaru yang sudah facelift ya. Ini kebetulan new expander yang tipe sport ya, yang berwarna hitam. Kita akan rasakan gimana sih kekedapan kabinnya. Ini kondisi hujan ya, dengar ya, kondisi hujan, apakah berisik di mikrofon saya. Habis itu kita akan masuk. Nah, sekarang kita akan masuk. Ya, ini dalam kabinnya. Model kabinnya seperti ini ya. Dashboardnya 1, 2, 3 kita akan tutup. Nah, kalau misal udah tertutup gimana bunyinya? Nah, ini posisinya ya. Nah, ini dalam kondisi mati ya. Kita akan hidupkan. Seperti saya bilang, posisi menghidupkannya kita cukup tekan pedal rem ya. Kemudian ini kita tekan sekali saja. Oke, tekan. Ini belum saya tekan ternyata ya. Oke. Nah, ini udah tertekan ya. Ini posisinya. Ini ada indikator bahan bakar habis ya. Karena ini di display ya. Oke. Gimana untuk kedapan kabinnya bisa dinilai? Di luar sedang hujan ya. Tadi suaranya keras banget untuk rintikan hujannya, atau apalagi saya sedang di Tiara ya, Tiara Dewata ya. Ini posisi rame banget ya, bisa dilihat itu ada pameran ya. Oke, ini ada yang lewat. Di luar lagi rame ya. Kalau menurut saya sih ini kedap banget ya. Plus juga suara mesinnya nggak kedengeran ya. Halus banget deh. Oke. Ini ada head unit ya, ukurannya 8 inci. Kemudian panel-panel seperti ini ya. Kita hidupkan aja sih untuk lampunya terlebih dahulu, biar kelihatan jelas ya. Oke, ini dashboardnya. Oke, gimana menurut kalian? Kalau misalkan kekedapan kabinnya bagus, di komen ya. Kalau enggak, silakan juga di komen. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Bye-bye.